Oke, seperti biasa, sebelum dimulai, kita nanti sama-sama membaca ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 206 ya. Berarti sampai 211. Oke, seperti biasa, sebelum dimulai, kita nanti sama-sama membaca ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 206 ya. Itu suara live YouTube ya, Pak? Iya. Dimatikan dulu. Double. Baru live. Oh, udah baru live ya. Oke. Okay. Ya sudah masuk. Pak Hidayat sudah ada, cuman belum mengaktifkan kamera. Pak Ivan di rumah, di kampus. Rumah. Assalamualaikum, Pak Budi. Belum nyampe kampus. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Kepagian ya. Assalamualaikum, Mbak Pan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ipar. Alhamdulillah sehat. Tanahnya seperti di mana tuh ya? Background-nya. Surat Al-Baqarah ayat 200 200 dimulai 206 Pak. 206. Baru saya enggak itu. Baru 3. 29. Enggak ya. Sekarang sampai 209 boleh Pak. Kemarin waktu UTS ada Pak, ada. 3 surat Pak, 203 sampai 206. Tiga surat. 25 ya berarti. Oh, enggak apa-apa, 206 aja. 206 sampai 211 ya. Oke. Wa iza qila lahu taqullah. Oke. Lewat 52. Sudah 54. Sambil ngecek yang lain, mungkin ada Pak Firdaus. Oh ya, Pak Firdaus sedang itu mungkin. Kebetulan ada ini ya, ada apa, workshop atau bimtek ya di Caraka ya? Oh, hari ini Pak? Ya, jam 8. Dengan besok, jadi mungkin beberapa dosen tidak bisa masuk. Oke, Sampai lagi ya Pak. Oke, okay. Passcode.
Passwordnya kita minta. Oh iya, itunya background. Sudah 755, 58 orang. Oke. Oke, 756, kita mulai saja. Oke. Apa? Belajar Pak Budi. Oh, baik. Oke, kita mulai saja acara pendidikan hari ini. Sudah pukul 757. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Insinyur Hidayat MTIPM yang telah hadir. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Taljariati Yusral, SSCHTMNL. Ya. Narasumber kita alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Dari Transko Padang. Yang sama-sama kita hormati moderator kita Bapak Ahmad Ivan SMH, dosen Fakultas Hukum juga sebagai kabar kemahasiswaan, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen Tembik Universitas Bung Hatta, juga adik-adik mahasiswa Ananda yang kesempatan hadir, ya mudah-mudahan seiringnya waktu kita bertambah jumlahnya makin banyak sambil menunggu ya, alhamdulillah. Hari ini hari Jumat, hari yang baik, tanggal 19 November 2021, ya alhamdulillah kita berjumpa lagi dan bertatap muka kembali ya, walaupun secara online, pada kegiatan pendidikan karakter mahasiswa Universitas Bung Hatta dengan topik productivity hack, ya productivity hack. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sesuai dengan topik, nanti materi akan dimoderasi oleh Pak Ivan ya. Alhamdulillah, sudah hadir. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk karakter yang baik, yang berakhlakul karimah. Salah satunya seperti Bung Hatta ya, jujur, santun, disiplin, dan juga religius. Oke, barakallah. Semoga menjadi amalan yang melipat ganda kegiatan kita pada pagi hari ini dan bernilai kebaikan bagi kita semua. Amin. Baik, sebelum dimulai acaranya, kita seperti biasa akan sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah. Tadi kita sudah siapkan, itu ayatnya ayat 206.
ya, sampai dengan 211 berarti. Baik. Jadi silakan buka Al-Baqarah 206 sampai 211. Saya share screen juga supaya kita bisa baca sama-sama ya. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 206. Ya. Taqillallahu taqillaha. Oke. Baik. Untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'an ini akan kita pandu oleh Alanda Hidayatil Alia ya, dari pendidikan bahasa Inggris. BP21 ya. Kepada Alia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathu izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam. Wa idza wa minan nasi man yashri nafsahu bitighaa'i ridwanillah wa man nasi man yashri nafsahu bitighaa'i ridwanillah Wallahu ra'ufum bil'ibad. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'at humul bayyinat. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'at fa'lamu anna Allah azizun hakim.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ Shadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah telah kita sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 206 sampai 211 dipandu oleh Ananda Hidayati Alia dari Pendidikan Bahasa Inggris ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembukaan atau arahan dari Wakil Rektor 3 kepada Bapak Dr. Insinyur Hidayat MTIPM. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanakallahu alazim. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini, hari yang cukup cerah ya di Kota Padang, kita bisa hadir bersama-sama dalam sebuah kegiatan disebut dengan pendidikan karakter. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Pak
Pal Jariyatil Yusrol selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat hadir kembali Pak Pal. Semoga apa-apa yang akan beliau sampaikan itu bisa menambah pemahaman kita tentang arti kehidupan dan bagaimana kita bisa memberikan banyak manfaat pada diri sendiri juga pada orang lain. Selanjutnya kepada Pak Ahmad Ivan Kemati selaku Kabak Kemahasiswaan, Pak Budi selaku host yang sejak dari pagi tadi ya jam 7.30 sudah menggawangi acara kita ini. Tentu selanjutnya pada para Bapak Ibu dosen ya, mungkin juga ada tendik yang bergabung, dan istimewa kepada anak-anak kami ya, mahasiswa kami baik angkatan 2021, 2020 ataupun yang lainnya yang memang setia dengan kegiatan pendikar yang sengaja kita adakan setiap hari Jumat. Anda sekalian, topik yang diangkat pada pagi hari ini itu berjudul Productivity Hack ya. Jadi kalau kita melihat topik ini tentu butuh penjelasan barangkali nanti di Pak Pal nih ya, atau Pak Ahmad Ivan ya, karena kalau kata-kata hack itu kan hacker ya. Nah, kalau orangnya hacker gitu ya. Namun kalau saya memaknai judul ini sebenarnya ya sejalan ya, atau mengacu pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, khairun nas anfa'ahum lin nas ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang manusia yang lain. Jadi kalau saya memaknai productivity hack itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang memberi produktif, ya, orang yang produktif, orang yang sehingga nanti bisa memberikan manfaat banyak pada orang lain. Nah inilah yang menjadi apa namanya sasaran dari pertemuan kita hari ini ya. Tentu kita sebagai manusia ya berbeda dengan makhluk lainnya ya, makhluk lainnya saja seperti hewan, ayam ya, ataupun sapi itu bermanfaat bagi manusia ya. Dagingnya tentunya ya, kalau sapi tenaganya, kalau ayam tentu dagingnya. Nah apatah lagi kita sebagai manusia yang notabene adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, oleh karena itu memang pemahaman kita terhadap bagaimana mampu memberikan manfaat kepada orang lain ya, kepada bangsa, kepada negara, kepada orang tua kita, ini memang betul-betul menjadi sebuah karakter semestinya yang harus dimiliki oleh mahasiswa Universitas Bung Hatta ya, sehingga dia tidak mementingkan dirinya sendiri saja ya, dia berperilaku layaknya seorang Bung Hatta ya, jujur, santun ya, disiplin, sehingga memang keberadaannya itu selalu dirindukan, keberadaannya selalu memberikan sebuah nilai-nilai kepada orang lain ya. Jadi kalau ibarat pepatah Minang itu ibarat batang ubi ya, ubi kayu ya, dilempar di mana saja dia akan tumbuh ya. Jangankan di tanah, ditaruh saja di atas batu dia juga akan tumbuh, meskipun mungkin tumbuhnya tidak sesempurna ketika ditaruh di tanah. Nah inilah semestinya karakter yang dimiliki oleh seseorang manusia ya. Tentunya ananda semuanya kuliah di Bung Hatta, kita tentu berharap ya, kita tentu membuat sebuah program bagaimana ananda semuanya menjadi orang yang bermanfaat ya bagi manusia lainnya. Barangkali permohonan Pak Rektor ya, nah bisa bergabung karena memang ada acara sekarang di Caraka ya, itu penyusunan kurikulum ya berbasis MBKM. Jadi Pak Rektor menyampaikan pada anak-anak semuanya, selamat mengikuti acara pagi hari ini ya, ikutilah dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, sehingga di samping kita mendapatkan ilmu juga mendapatkan pahala insyaallah Subhanahu wa taala, apalagi Jumat adalah Jumat berkah ya. Kemudian harapan kami ya dari universitas, anak-anak selalu bersemangat ya, tetap bersemangat. Mari kita jadikan acara pendikar ini adalah bagian dari aktivitas kita untuk membentuk karakter ya, untuk menjadi orang-orang yang memang kelak ya, kalau sudah tamat di Bung Hatta ini orang yang diperhitungkan ya.
Jadi bedanya kita barangkali dengan tamatan yang lain, ya, perguruan tinggi lain, kita berkarakter. Kenapa? Karena sudah dibekali. Nah, tentu kita di universitas lebih pada fasilitator, ya. Andalah yang akan mengembangkannya, andalah yang akan memberikan apa namanya menjabarkannya nantinya, dan andalah yang akan mengamalkannya. Ya. Sekali-kali lagi, jangan ada unsur keterpaksaan. Ya, apalagi bagi angkatan-angkatan yang katakanlah ya, tidak 2021 ya. Nah, ini karena jadi saya apresiasi bagi Ananda yang angkatan 2020, 19 dan ke bawahnya itu. Kalau bergabung ini luar biasa ini ya. Apalagi angkatan 2021 ya. Tentu ini adalah bagian dari sebuah program yang memang kita tujukan buat Anda semuanya. Jadi jangan ada unsur keterpaksaan untuk ikut kegiatan ini. Jadikanlah ini bagian dari upaya-upaya kita bersama. Ya. Jadi orang baik itu tidak sulit, tidak mudah dan juga tidak susah. Ya. Penting adalah kemauan, ya. Kemauan dan juga harus diiringi dengan usaha. Barangkali itu saja Pak Budi. Ya, selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita bersama diberkahi Allah SWT dan diberikan kesehatan, juga kemampuan daya pikir. Kita bisa menyerap apa yang akan disampaikan oleh para pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin saja, bila tafidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Wakil Rektor Liga, Bapak Dr. Insinyur Hidayat, MTIPM, yang telah membuka dan sekaligus memberikan arahan. Terima kasih Bapak. Baik, jadi acara pagi hari ini mengenai productivity hack ya. Juga nanti ada sosialisasi UKM atau unit kegiatan kemahasiswaan ya dari kesenian proklamator dan UKM diving proklamator ya. Nanti ada Doval Armiles dan Wahyu Diansah Putra. Oke, setelah sesi acara inti berakhir. Baik, kita untuk acara selanjutnya kita masuk ke acara penyampaian materi nanti dimoderasi oleh Bapak Ahmad Ivan. Pada Pak Ivan, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, sharing ilmu, pengetahuan yang diberikan oleh pemateri. Dan setiap minggu pendikar akan menyuguhkan materi yang berbeda tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Pada materi hari ini saya percaya kawan-kawan pendikar, adik-adik pendikar telah mengetahui beliau karena semester lalu sebelum UAS pendikar beliau yang mengisi, Bapak Faljariati Yusral, SSPHT MNLP. Terus ke Padang. Jadi beliau juga sebagai praktisi bisnis online, digital marketing enthusiast, dan saya yakin dan percaya materi-materi yang telah beliau sampaikan, baik itu semester lalu maupun hari ini, akan berdampak kepada kita sebagai mahasiswa. Bagaimana materi productivity hack ini dapat dimaknai atau menjadi kesadaran kita apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, terutama nanti di sesi akhir setelah pemaparan oleh beliau akan disampaikan sosialisasi UKM. Artinya sehebat akademik, prestasi akademik tapi juga prestasi soft skill organisasi, karena memang untuk mengimprove soft skill kita ada 12 UKM yang kawan-kawan, adik-adik bisa memilih tanpa adanya paksaan. Baiklah, mungkin langsung kita serahkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Fal. Silakan Pak. Benar Pak panggilannya Pak ya? Benar ya. Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Hidayat
dan apa wakil rektor 3 yang hadir bersama kita, yang juga sama-sama kita hormati Pak Ahmad Ivan, Kabak Kemahasiswaan sekaligus moderator kita pada sesi hari ini, pada Pak Budi Sinario, host kita yang luar biasa insyaallah, para ibu dan bapak dosen yang hadir pada pagi hari ini di membersamai acara kita, dan terkhusus para mahasiswa, anak-anak kami yang sudah memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk bisa hadir di ruang virtual ini. Mudah-mudahan semua usaha kita ini, semua kehadiran kita, dan juga tanggung jawab kita ini berbuah kebaikan buat kita dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah sudah la ilaha illallah sudah Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya ba'da. Pertama mari kita kembali ucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah izinkan kita bisa mengulang-ulang barangkali hal-hal yang mungkin sudah pernah kita dapatkan, dan pada saat yang sama juga mungkin menambah hal-hal baru yang mudah-mudahan bisa memperkokoh diri kita, kemampuan kita, kepahaman kita, dan seterusnya. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir, dan sekali lagi izinkan saya berada di depan kita atau menjadi pemapar pada pagi hari ini. Sekali lagi bukan bermaksud lebih tahu, lebih pakar, dan seterusnya, tapi barangkali ada sebuah nasihat yang luar biasa dari Rabb pencipta kita, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, bagaimana memang dalam konteks saling berbagi, saling memberi nasihat untuk kebaikan dan yang lain-lain. Alhamdulillah kalau saya lihat di luar host dan moderator Pak Wakil Rektor juga, mungkin ada juga Pak dosen tadi yang beberapa orang saya lihat, Pak Berdawas dan seterusnya. Ada sekitar 118 kita yang hadir hari ini. Dan sekali lagi saya katakan, kalaupun secara virtual hari ini kita hadir 118 orang, tapi yakinlah dalam sebuah majelis kebaikan, Rasul pernah mengatakan, ada malaikat-malaikat yang mendampingi kita dalam proses acara tadi, membersamai kita, dan seterusnya. Sehingga memang ini sebuah penguatan juga buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, insyaAllah. Baik, izin share screen ya. Saya coba share screen dulu. Ya, silakan Pak. Baik. Anak-anak kami, para mahasiswa, terutama kita semua yang hadir dari DP 2021 dan juga sebagian ada yang dari DP 2020 yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan bicara, maaf nih Pak Pak Ivan, saya ngomongnya berapa jam nih? Sampai jam 9 lewat 5 boleh Pak, karena tanya jawab. Finishnya jam 9.15 Pak. Oke, baik. Karena bicara tentang productivity ini sebuah bahasan yang menarik sebetulnya, dan ini mungkin butuh waktu yang agak lumayan lah, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa sesuaikan dengan waktu yang ada. Jadi sampai jam 9 saya usahakan bisa mencoba memberikan paparan tentang productivity hack ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ada juga ruang-ruang kita untuk diskusi, memperkuat, atau juga mungkin para dosen yang hadir bisa menambahkan hal-hal yang mungkin belum terpaparkan oleh saya dan seterusnya. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Moderator. Kenalkan kembali, saya Fajar Tiusral. Dan hari ini saya senang sekali kembali hadir di depan para mahasiswa-mahasiswi Bung Hatta untuk berbagi, sharing, dan seterusnya. Mudah-mudahan sekali lagi hal-hal yang hari ini kita lakukan adalah kebaikan semata dan barokah dari Allah kita harapkan di hari Jumat yang mubarak ini dan seterusnya. Oke, baik. Jadi bicara tentang ini, saya ingin mengajak kita untuk mencoba memahami kalimat yang sederhana ini untuk di awal kita mencoba. Tadi Pak Dokter sudah sampaikan, Dokter Dayak tadi sudah sampaikan hadisnya.
khairun nas li anfa'uhum linnas. Dan Rasul menyampaikan kepada kita, siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ada hubungan dengan yang disampaikan beliau tadi, sewaktu kita berbuat kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Saya pernah dahulu mendapatkan sebuah hasil penelitian dari seorang guru besar di Trisakti Jakarta. Nah, mungkin nanti bisa kita sharing ya, cari di googling saja. Hasil penelitian beliau tentang lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para artis Indonesia. Dan itu panjang, ada beberapa tahun beliau meneliti itu. Dan ternyata kemudian beliau menyimpulkan, diawali dari paparan beliau itu adalah memaparkan sebuah teori melempar bumerang katanya. Jadi kalau kita mengenal bumerang, senjata khas orang aborigin, itu sewaktu kita melemparkan bumerang tadi, maka dia akan kembali kepada sang pelempar. Jadi melemparkan bumerang, maka akan kembali kepada sang pelempar. Nah, apa yang beliau teliti, ternyata sewaktu seseorang tadi, artis tadi menyanyikan sebuah lagu dengan begitu penuh dengan penjiwaan, dengan penuh kemudian penghayatan, dengan penuh kesungguhan, ternyata apa yang dia nyanyikan tersebut itu terjadi pada dalam kehidupannya. Didapatkan dalam kehidupannya. Dan beliau kemudian mengaparkan sekian yang nyanyi, baik lagu populer maupun kemudian lagu dangdut dan juga beberapa lagu nasional malah. Dan mungkin kalau saya tanya hari ini nih, boleh ya kita coba cek sound dulu. Silakan dibuat di chat room kita, barangkali izin para mahasiswa tolong dijawab di chat saja. Kalau cepat saja, nggak usah di googling lagi. Silakan disebutkan, dituliskan siapa pencipta lagu Himne Guru. Ayo, silakan di chat ya, di chat room ya. Ini peserta di luar panitia kan Pak. Ya, kita tunggu Pak Ipannya, kita tunggu berapa jenak nih. Kita mau cek sekali ini kira-kira mahasiswa hadir semua ya, karena saya tidak melihat wajahnya. Ya Pak, silakan di chat room. Kira-kira siapa pencipta lagu Himne Guru? Nggak usah di googling dulu. Nah, okay, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jujur ya, alhamdulillah. Karena di tempat lain Pak Ipan saya lihat banyak yang tidak tahu, malah para guru pun nggak tahu gitu. Waktu saya hadir di forum guru, saya tanya, aku pun nggak tahu siapa pencipta lagu Himne Guru. Nah, alhamdulillah ini sebagian besar mahasiswa yang jawab, alhamdulillah tahu nih Pak Sartono. Nah, ternyata kalau kita pemainnya nggak tahu, atau mungkin para guru hari ini nggak tahu siapa pencipta lagu Himne Guru, itu memang bukan salah kita. Artinya itu yang diharapkan oleh Pak Sartono dan Allah berikan sesuai dengan apa yang diharapnya. Ya, di ending lagu tadi adalah sebuah kalimat yaitu doa, pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi Sartono tetaplah Sartono, sampai akhir hayat hidupnya, beliau hanya sebagai GTT, guru tidak tetap, dengan gaji sekitar 716 ribu kalau tidak salah. Dan beliau tidak pernah diangkat menjadi pegawai negeri dan seterusnya. Oke baik, alhamdulillah terima kasih. Artinya ini sebagian besar kita mungkin berapa orang tadi tahu siapa penciptanya. Tapi intinya apa? Kembali kepada konsep melempar bumerang tadi. Sewaktu kita melemparkan sesuatu, menyampaikan sesuatu kepada semesta, kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah kemudian akan balik kepada kita. Dan itu sesuai yang kita harapkan. Dalam sebuah diskusi Allah mengatakan seperti ini, ana inda zanni abdi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah, artinya apa? Sewaktu kita melakukan sesuatu, maka tolong periksa kemudian pikiran perasaan kita. Periksa dan yakinlah pada saat itu Allah akan kembalikan sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Maka betul Rasul pernah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya tergantung dengan niat dan seseorang akan dapatkan hasilnya sesuai dengan niat awal yang dia pancangkan dahulu. Ini hal-hal yang mungkin di awal ingin kita coba kuatkan sebelum kita bicara banyak hal tentang productivity, hacks, dan seterusnya. Bapak-Ibu, para mahasiswa khususnya yang hadir pada pagi hari ini, maka berbicara tentang ini, saya cuma ingin mengajak kita bicara lebih lanjut. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata seperti berikut ini. Mungkin yang pernah
kerja ya kerja, ibadah ya ibadah, enggak ada hubungannya gitu. Atau kuliah ya kuliah, jangan dihubung-hubungkan dan segala macam dan seterusnya. Maka saya mengapresiasi benar nih adik-adik kami, anak-anak kami yang hadir hari ini sekitar 100 orang lebih yang hadir, yang mau kemudian mendengarkan kita untuk menyampaikan hal-hal yang sebetulnya hari ini bukan hal yang baru gitu. Bukan hal yang luar biasa, kemudian kita bisa mencari kepahaman di banyak cara, memakai gadget kita bisa kemudian mencari hal-hal yang mungkin akan dibicarakan ini. Tapi kemudian mungkin kita hadir hari ini, kita kemudian berada di sini hari ini. Kita kemudian melihat hari ini apa yang disampaikan oleh mungkin oleh saya ataupun oleh moderator dan seterusnya. Satu hal yang barangkali tidak bisa terwakili dengan hanya mengandalkan gadget adalah memang bagaimana memang kepuasan, kebahagiaan mendapatkan langsung, mendengar langsung, atau berdiskusi dan seterusnya, itu akan pernah terwakili oleh gadget kita dan seterusnya. Kuliah ya kuliah, ibadah ya ibadah, nggak ada hubungannya gitu. Nah, ternyata alhamdulillah teori ini mungkin dengan hadirnya kita para mahasiswa hari ini, dalam tanda kutip, walaupun apa motivasinya, apa motifnya, segala macam dan seterusnya, ini terbantahkan sebetulnya. Ternyata kita memang mencoba menghubungkan apapun kegiatan yang kita lakukan ada hubungannya dengan ibadah dan seterusnya. Nah, kemudian pekerja ikhlas, berarti kita kerja nggak dibayar dong. Nah, ini salah satu yang salah lagi di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang. Seolah-olah kalau dia bekerja ikhlas, maka kemudian akan berdampak negatif terhadap kantongnya, terhadap kemudian pendapatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal matematika Allah tidak seperti matematika manusia. Padahal kemudian keberuntungan tadi mungkin, kalaupun secara kasat mata tak keluar langsung di mana dia bekerja atau di mana dia berada, mungkin dari saluran-saluran lain yang tidak pernah dia pikirkan. Nah, ini hal-hal yang mungkin barangkali pernah kita dengar kata-kata seperti ini. Nah, ibadah sih ibadah, tapi penghasilan juga dong diperhatikan gitu. Nah, ini kan kata-kata yang mungkin sering kita dengar, yang seolah-olah mau memisahkan antara ibadah dan hal-hal lain yang luar biasa. Baik, mungkin di antara mahasiswa yang hadir hari ini ada yang non-eksak barangkali ya. Kita pernah mendengar seorang tokoh sosial, mungkin juga ekonomi, namanya Abraham Maslow. Beliau dikenal menemukan banyak dipakai referensi sebagai teori-teori basic needs, kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata beliau kan sewaktu kita membaca dahulu itu meletakkan paling tinggi itu setelah basic needs itu, yang paling tinggi dari teori beliau tadi adalah self actualization gitu, aktualisasi diri. Bagaimana kita kemudian perform, kemudian menampilkan kebiasaan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sampai kemudian di penghujung, hampir-hampir di penghujung hidup beliau, teorinya sampai seperti itu. Basic need sampai kemudian self-actualization itu yang paling tinggi dari seorang manusia, dan seterusnya. Tapi ternyata tanpa kita sadari, saya membaca, gitu, mungkin kita juga pernah mendengar, ternyata sebelum beliau meninggal, beliau merevisi teori beliau tadi. Ternyata yang paling tinggi itu bukanlah self-actualization, kata beliau. Tapi yang paling tinggi yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang disebut dengan self-transcendence. Self-transcendence. Kedekatan diri dengan sang pencipta. Penghambaan diri dengan sang pencipta, dan seterusnya. Transcendence. Nah, artinya apa? Ujung-ujungnya berbicara tentang apapun dari banyak teori-teori yang kita pahami, ujung-ujungnya bagaimana memang seseorang itu akan semakin hebat, akan semakin luar biasa kalau dia semakin dekat dengan sang pencipta dan seterusnya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau berbicara istilahnya lurus saja gitu. Tapi mungkin kita perlu agak memutar sedikit agar kita semakin memahami dan semakin meyakini hal-hal seperti itu. Para mahasiswa yang luar biasa, maka memang kalau kita melihat, ini mungkin saya pernah juga memaparkan dahulu tentang teori iceberg, teori gunung es yang ada di tengah lautan, maka kita sadar benar yang nampak muncul di permukaan itu, yang bisa kita lihat secara kasat mata,
yang bisa kemudian kita pandang secara jelas, yang kelihatan secara jelas, yang tampak itu penampakan, penampilan, kinerja, amal, kebiasaan. Nah, ini kata para ahli-ahli pemberdayaan diri itu sekitar 10% dari kehebatan diri kita yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi artinya apa? Sewaktu hari ini kita sudah merasa barangkali kita sudah produktif, kita sudah merasa mungkin kita sudah mengeluarkan potensi kita yang luar biasa, sadarilah, pahamilah, pada saat ini ada sekitar 90% lagi kehebatan kita yang belum tereksplorasi dengan luar biasa, dengan baik. Ada 90% lagi potensi diri kita yang menunggu untuk dimunculkan, menunggu untuk dikeluarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ini lengkap kepada kita. Nah, yang tampak sekitar 10%. Nah, sementara kemudian kalau bicara tentang ini ada semacam garis-garis pembatas, kalau dalam ilmu neurologi yang pernah saya pelajari itu namanya RAS, RAS gitu. Reticular Activating System. Pembatas antara alam sadar dengan bawah sadar gitu. Yang kemudian dia akan menganalisa kalau kita melihat sesuatu dari panca indera kita, dari mata, telinga, perasaan, perabaan dari gustatory atau olfactory dan gustatory kita, dari pengecapan dan penciuman kita, maka ada kemudian yang membatasi dengan kehebatan kita yang 90% tadi. Ada yang kemudian istilahnya seperti ini. Sebetulnya kita sudah tahu, kita sudah mengerti, tapi kan seperti itu ya. Saya sih sebetulnya mau nih melakukan ini, tapi itu tuh RAS itu disebut dengan banyaknya ambivalensi tadi gitu. Ambivalens seseorang dalam hal kemudian antara kepahaman dengan action. Jadi mohon maaf Bapak Ibu dan para mahasiswa, saya ingin mengatakan hari ini kita ingin mengatakan secara kognitif, secara kepahaman, secara wawasan, secara knowledge, kita sebetulnya sudah memiliki wawasan yang sangat tinggi, knowledge yang luar biasa, ilmu yang banyak. Tapi ada yang timpang dengan action kita. Actionnya kemudian baru segini, knowledge-nya, kemudian kepahamannya sudah jauh. Maka memang kita perlu sesekali seperti hari ini kita untuk kemudian mereview, kemudian kita hadir di forum-forum ilmiah dan seterusnya, untuk mencoba kemudian menyamakan. Kalaupun belum sejajar, ya usaha kita kemudian menyamakan antara knowledge, kepahaman tadi dengan action yang kemudian akan semakin memberdayakan kita, semakin menguatkan kita. Baik, nah 90% yang lain itu yang ada di alam pikiran bawah sadar kita, inilah yang luar biasa yang kita miliki. Motivasi, alasan-alasan, pengetahuan, logika. Ada yang paling luar biasa lagi itu adalah nilai-nilai, value, faith, keyakinan, love, character, friendship, kefitrahan, kesucian, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang kemudian ingin kita coba sampaikan, betapa memang kita memiliki hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang kemudian menunggu untuk dimunculkan, menunggu untuk dikuatkan, dan ini kita sudah memilikinya secara luar biasa. Baik, kalau secara umum kita lihat seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba sedikit melakukan refleksi, bertanya ke dalam diri kita masing-masing, melihat fenomena yang ada ketika pondasi spiritual hilang. Adik-adik, mahasiswa yang hadir, ada sebuah berita yang hari ini sedang viral secara nasional, adanya di kampung kita di Sumatera Barat, di Kota Padang khususnya, atau juga di PSL, tadi saya baca hari ini juga ada, tentang kalau dalam bahasa Minang itu ayah Rutiang, gitu, atau keluarga Rutiang. Keluarga yang kemudian, seperti kasus yang sedang terjadi sekarang, memperkosa keluarga sendiri, anak sendiri, cucu sendiri, adik sendiri, dan seterusnya. Apa yang ingin kita sampaikan adalah ini sebuah kondisi yang mungkin perlu menjadi perhatian siapa saja, kita terutama orang yang berpikir, kalangan intelektual, betapa sewaktu pondasi spiritual hilang, banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Banyak terjadi hal-hal yang muskilah, yang menurut kita nggak masuk akal. Di luar kemudian nalar kita dan seterusnya. Tidak pernah terfikirkan seorang ayah tega kemudian menghancurkan masa depan anaknya. Dan seterusnya. Tapi ini yang terjadi ketika pondasi spiritual hilang. Saya dulu di sastra Inggris Unan, Pak Ivan. Sastra Inggris Unan,
dan skripsi saya S1 itu tentang sebuah fenomena yang terjadi di Amerika tahun 95. Di Amerika 95 itu pernah terjadi sebuah kasus yang menghebohkan dunia, Amerika khususnya, itu yang disebut dengan the tragedy of Hippengate sect. Tragedi dari sekte gerbang sorga. Apa itu? Itu pada tahun itu, pada tahun 90-an itu, Amerika sudah lebih maju dibandingkan kita secara intelektual. Secara kemudian ilmu mereka maju luar biasa dan seterusnya. Tetapi kemudian kering dari spiritual ini membuat mereka bermasalah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mempertanyakan, nih bagaimana kalau sebentar lagi dunia ini hancur, sebentar lagi dunia ini kan usianya sudah tua miliaran tahun, bagaimana kalau asteroid itu betul-betul menghantam bumi hari apa besok dan segala macam dan segala dan seterusnya, kemana kita mesti pindah dan seterusnya. Sampai mereka berkumpul orang-orang hebat ini yang bukan orang-orang marginal mereka, orang-orang hebat, PhD ada, doktor ada dan seterusnya, mereka berkumpul mendiskusikan apa yang apa kita bisa lakukan untuk agar kita terhindar dari kehancuran bumi. Maka mereka kemudian menyepakati, mereka berkumpul pada hari tertentu di sebuah gedung yang mereka berkumpul di situ ratusan orang jumlahnya. Berkumpul mereka ratusan orang, kemudian ditutup semua pintu, ditutup semua jendela, kemudian mereka mereka buka kemudian BBM yang sudah mereka siapkan. Intinya apa? Mereka membakar diri. Mereka membakar diri. Jadi orang-orang hebat tadi ternyata kemudian stuck. Mereka mengalami stuck. Mau kemana lagi nih? Dunia sudah di tangan. Dunia sudah dalam genggaman. Semuanya sudah dimiliki. Jabatan, popularitas, harta sudah dimiliki. Tapi kemudian kering dari kemudian yang namanya iman, spiritual. Sehingga mereka memilih untuk membakar diri untuk apa namanya? Untuk memuaskan dahaga mereka tadi. Karena ternyata setelah ditanya-tanya kepada ada yang selamat, kenapa terjadi seperti itu? Ternyata kepercayaan dari sekte gerbang sorga ini adalah kalau kita mau selamat agar kita abadi di dunia ini, kita mesti pindah ke planet Mars. Maka tolong-tolong juga nih para mahasiswa nanti cek-cek inbox-nya barangkali, emailnya mungkin, atau mungkin ada spam box-nya. Barangkali ada email kesasar dari mereka, bro kami udah selamat nih, udah nyaman di Mars gitu. Nah bisa-bisa saja gitu. Okay. Tapi intinya keesokan harinya lebih dari 200 orang ditemukan gosong. Dan itu fakta yang pernah terjadi di dunia maju di tahun 90-an dan seterusnya. Saya kemudian membuat skripsi lebih kurang terkait tentang itu, tapi lebih khususnya tentang ambivalensi Amerika standar ganda Amerika terhadap dunia Islam dalam kasus Oklahoma bombs dan seterusnya. Ini tentang skripsi saya gitu. Tapi artinya apa? Saya ingin mengatakan seperti ini, betapa memang bicara yang lain-lain itu adalah detail saja sebetulnya. Bicara yang lain-lain tentang productivity, tentang manajemen, tentang leadership dan segala macam itu tidak akan selesai, akan nonsense gitu kalau kemudian pondasi spiritual ini bermasalah. Sebagaimana kemudian ini baru disadari oleh seorang Abraham Maslow ketika nafasnya sudah berada di tenggorokannya. Sudah hampir-hampir sekarat, baru kemudian dia menyadari tentang ternyata yang paling tinggi bukan aktualisasi diri, tapi transcendence diri. Ini hal-hal yang mungkin menarik untuk kita coba diskusikan, bicara tentang apapun, maka inilah pondasi paling pentingnya. Baik, nah apa yang akan terjadi kalau kemudian pondasi iman tadi, spiritual tadi hilang? Ini contoh kasus nih, mari kita lihat ini yang terjadi. Yang akan terjadi salah satunya adalah seperti yang ditampilkan berikut ini. Tak suka teman lebih maju. Nah, ini tidak bisa ditayangkan ya. Oke, maaf, tidak bisa ditayangkan. Iya, nggak apa-apa ya. Artinya apa? Banyak hal lah di dalam kehidupan kita. Secara sekilas barangkali tak suka teman lebih maju, ini efek saja sebetulnya dari hilangnya pondasi selain dari yang kita sampaikan di awal tadi. Atau kemudian kalau mau membalas, itu pembalasannya lebih seringkali lebih menyakitkan dan seterusnya. Nah ini hal-hal yang mungkin sama-sama kita pahami. Oke, baik. Suatu hari Rasulullah SAW menggambar sebuah garis lurus di tengah di atas pasir. Belum menggambar garis lurus, kemudian
Di antara garis tadi beliau berikan semacam kotak-kotak seperti ini. Ada kemudian garis tengah, garis yang agak tinggi, ada yang garis yang rendah-rendah seperti itu. Nah, sahabat bertanya, ini apa ya Rasul? Rasulullah kemudian mengatakan antara dari B ke D itu, dari B ke D itu adalah kehidupan, hidup yang jatah hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia, rentang usia. Rentang usia yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Nah, kemudian ternyata yang keluar dari kota itu ada tanda panah, itu adalah harapan. Harapan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita, gagasan kita, atau juga kemudian impian kita, kadang-kadang melewati rentang usia kita. Dan ini bisa kita lihat sekarang mungkin dari sang proklamator kita, Bung Hatta. Bagaimana kemudian kehidupan beliau secara biologis sudah berakhir, tapi kemudian cita-cita beliau, perjuangan beliau, kita-kita yang ada di Bung Hatta hari inilah yang sedang melanjutkannya. Yang sedang kemudian melanjutkan estafeta kebaikan beliau tadi. Dengan karakter yang sudah kita pahami, jujur, santun, disiplin, dan seterusnya. Nah, ini tentang bagaimana memang harapan itu kadang-kadang, kata Nabi, harapan itu melewati rentang usia kita. Nah, kalau yang garis-garis ini apa ya Rasul? Nah, garis-garis ini kata Nabi itu adalah yang garis yang agak tinggi itu ada tiga garis, itu adalah fase kehidupan, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan kemudian dan seterusnya. Nah, sementara garis yang kecil-kecil itu adalah adanya ujian-ujian hidup. Ujian-ujian hidup. Nah, jadi kalau anak-anak kami sekarang sedang berada di sedang berada di masa awal di kampus di Bung Hatta, awal-awal semester, awal-awal tahun ya. Nah, ini barangkali terasa benar gitu. Ada ujian-ujian yang mungkin sedang kita alami. Yang mungkin dulu sewaktu kita sedang menjadi di fase SMA, nggak seperti ini benar gitu. Nah, dan seterusnya. Ini hal-hal yang sudah kita pahami. Jadi artinya apa? Inilah hal-hal yang barangkali menjadi guiding kita, betapa memang belajar dari sang proklamator, dan betul-betul kita hari ini mendapatkan pelajaran betapa memang harapan impian yang kemudian perlu kita kuatkan, sehingga memang ini melewati rentang usia kita, tapi harus juga kita sadari ada ujian-ujian yang akan menguji sejauh mana konsistensi kita. Sebagaimana Allah dalam Al-Ankabut ayat 2 mengingatkan kita, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kata Allah dalam Al-Ankabut ayat 2? Allah berfirman seperti ini, wahai manusia, kamu belum dibiarkan berkata saya beriman sebelum kamu diuji. Dan ujian itu kata Allah adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang benar, yang konsisten, siapa di antara kalian yang kazib, yang bohong, dan seterusnya. Nah, ini tentang hal-hal yang menarik, bicara pondasi paling asasi dalam berbicara tentang hal-hal tema kita tentang productivity hack kita pada hari ini. Nah, ini sekilas saja betapa kita sekarang sedang berada di alam dunia, ada perjalanan kita yang masih panjang sampai nanti kita berada pada dunia keabadian kita, pada masa keabadian kita. Cuma di keabadian ini pilihannya cuma dua saja, surga atau neraka. Nah, saya ingin mengatakan barangkali kita sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang berpikir, tentu kita bisa memilih ending perjalanan kita dari sekarang dengan menjalani hal-hal yang sedang kita lakoni dengan baik dan seterusnya. Baik, anak-anak kami yang hadir, maka bicara tentang bekerja, termasuk dalam konteks kuliah hari ini, ada seorang penyair pernah mengatakan kalimat yang luar biasa seperti ini. Bekerja dengan rasa cinta, katanya. Atau barangkali kuliah dengan rasa cinta kalau kita di kampus. Juga. Dan apakah arti bekerja dengan rasa cinta itu? Laksana engkau menenun kain dari benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah orang yang kau kasihi yang akan memakai kain itu. Nah, ini hakikat bekerja dengan kata cinta, kata seorang sastrawan. Artinya apa? Sewaktu kita melakukan sesuatu dengan rasa cinta, maka tidak akan ada yang berat. Kita datang menghadiri kuliah, menghadiri tatap muka, mungkin baik secara virtual ataupun secara luring, secara offline, dan seterusnya. Kalau dialas dengan rasa cinta, maka tidak akan berat langkah kita untuk mendatanginya. Apapun gitu, apapun. Kalau alasnya cinta, maka tidak akan terasa berat keringat yang kita keluarkan, lelah kemudian yang kita dapatkan,
atau juga mungkin hal-hal lain yang menghadang dalam perjalanan tadi. Dan ini kunci besar yang ingin kita bicarakan dalam konteks productivity ini. Baik, untuk itu mari sama-sama kita belajar dari seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri. Pelajarannya penting sekali karena memang ini akan bisa kita pakai di mana saja, termasuk dalam konteks kita sebagai seorang mahasiswa. Bila bekerja diniatkan sebagai ibadah, maka gaji adalah panjar dari Allah di muka bumi. Bila kuliah diniatkan sebagai ibadah, maka pencapaian nanti kita sebagai seorang mahasiswa terbaik mungkin dengan IPK, cum laude, dan seterusnya lulus di kampus Bungata, ini panjar dari Allah saja sebetulnya di dunia ini. Tapi kita akan mendapatkan hal-hal besar nanti, pelunasannya di akhir, hal-hal yang luar biasa akan kita dapatkan dari Allah SWT nanti di sisinya. Dan ini keyakinan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, bagaimana kita bekerja, seorang ulama besar yang pernah ada dahulu, tentang bagaimana kalau ini kita lakukan dengan ikhlas dan seterusnya. Baik. Nah, untuk itu izin ini kita coba cek sound kembali ya. Silakan para mahasiswa yang hadir. Ini ada karakter pemimpin, ada sekitar berapa nih? 1 2 3 4 5. Sekitar 20 karakter pemimpin yang pernah disurvei oleh sebuah lembaga internasional. Nah, silakan nanti setiap orang boleh memilih dua terbesar lah ya. Silakan ditulis di chat room kita. Yang paling luar biasa menurut kita, yang paling tinggi, yang paling bernilai di mata kita, silakan dituliskan di chat room dua saja. Apa itu? Pemainnya bisa diandalkan, setia pemainnya. Nah, itu dua ya. Silakan kita coba cek dulu kehadiran kita dan juga pilihan kita. Karakter pemimpin yang menurut kita berharga, yang paling ideal dan seterusnya. Dari 20 karakter ini, silakan. Bisa diandalkan, tegas, kompeten, berdaya imajinasi, cerdas, adil, berpandang luas, mandiri, jujur, mendukung, setia, terus terang, berpikiran maju, bekerja sama, berambisi, dapat memberi inspirasi, berani, perhatian, kedewasaan, dan satu lagi tentang penguasaan diri. Silakan kita coba tulis di chat room kita. Kira-kira menurut kita yang paling luar biasa, menurut kita karakter dari 20 karakter ini, tolong dipilih dua saja. Dan menurut kita inilah yang paling hebat, yang paling mendasar dari seorang pemimpin. Silakan. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, makasih. Wah, banyak jujurnya nih, Pak. Ya? Banyak yang bilang jujur. Oh ya, ternyata banyak yang bilang jujur ya, Pepannya. Oke, okay. Ini sesuai benar dengan karakter Bung Hatta berarti ya. Oke, baik. Oke, kita lihat di chat room ini ada dari Hidayatil Alia, adil dan bekerja sama, Utari jujur dan adil. Kemudian seterusnya setia dan terus terang, jujur dan adil, kedewasaan dan pemandangan luas, jujur dan perhatian, tegas dan adil, jujur dan berpikiran maju dan seterusnya. Jadi seperti kata Pak Ipan tadi, betul Pak, ternyata banyak milih jujur ya. Dan lain-lain. Tapi pilihan jujur ini luar biasa banyak. Baik. Oke, kita coba cek lebih lanjut ya. Kita lihat lebih lanjut. Nah, ternyata ini pernah dilakukan sebuah penelitian ada sebuah buku yang menarik, The Leadership Challenge judul bukunya, dari Kozes Fosner. Nah, ini berdasarkan penelitian puluhan tahun dia meneliti tentang karakter pemimpin dari organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan top dunia. Nah, coba kita lihat, beliau ini meneliti itu sejak tahun 87 sampai kemudian 95 sampai 2002 terakhir. Ternyata nilai-nilai yang dibuat ini, karakter yang ada ini secara nilai, secara itu kan ada hitung-hitungannya, itu stabil gitu. Yang pertama itu 88, 83, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat apa penelitian dari Postner tadi yang bukunya The Challenge Leadership, yang nanti bisa kita baca, silakan cari di The Leadership Challenge ya. Silakan baca di Google, dicari dah dari Postner ini. Nah, kita lihat hal yang tadi juga dimunculkan oleh para mahasiswa kita ternyata sejalan dengan penelitian yang pernah sekitar berapa puluh tahun tuh dilakukan oleh Postner. Nah, ini dia. Kita lihat.
Yang pertama kira-kira apakah dunia ini mensurvey, ya ini survei dunia ya, bukan survei kita saja. Ternyata inilah poin paling pertama yang paling luar biasa itu jujur. Karakter unggul pemimpin dari banyak perusahaan-perusahaan top dunia itu yang paling di mereka andalkan, yang paling mereka butuhkan, yang paling mereka cari, yang paling mereka ingin tampilkan adalah kejujuran. Jadi Pak Ivan, hari ini ada keju yang paling mahal katanya. Keju yang paling mahal itu adalah kejujuran. Wah, ya. Ini keju yang paling mahal. Untuk itu nanti adik-adik mahasiswa tolong juga dicari untuk menguatkan, agar ini semakin menguatkan kita. Ada seorang guru pemimpin dunia yang dikatakan sebagai gurunya para pemimpin dunia ini, dunia hari ini, karena memang beliau konsennya di sana, dan banyak pemimpin dunia hari ini yang berguru kepemimpinan dengan beliau, namanya John C. Maxwell. Ada bukunya yang menarik, itu Five Level of Leadership. Five Level Leadership. Dan ini sejalan juga dengan seorang peneliti yang luar biasa, nanti boleh juga dicari bukunya, Good to Great. Good to Great, James Collin. James Collin, Good to Great. Nah ini luar biasa, dia meneliti puluhan, ratusan, malah mengerucut menjadi 11 perusahaan top dunia. Ternyata memang karakter paling utama yang dibutuhkan tadi adalah yang sampai ke level 5 dari top pemimpin tadi katanya, yang sampai cuma ke level 5 adalah humble. Karakter yang melekat pada seorang pemimpin level 5 itu adalah karakter yang disebut dengan humble, rendah hati, jujur. Inilah hal-hal yang barangkali ingin kita lihat. Ternyata berbicara tentang productivity, berbicara tentang productivity hack yang hari ini kita bicarakan, ujung-ujungnya kembali kepada fondasi spiritual. Ujung-ujungnya kembali kepada yang namanya fondasi iman, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan inilah yang sudah dibuktikan oleh baik di dunia barat ataupun di dunia timur, seperti itu kondisinya. Baik, nah maka perlu kita sadari, ini juga menguatkan kita agar kita kemudian semakin menyadari berbicara apapun, maka mari sama-sama kita pahami bahwa teman sejati kelak kita, teman sejati kita kelak setelah kita tak ada lagi di muka bumi ini adalah amal kita. Amal-amal yang hari ini kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan hari ini, kerja-kerja baik yang kita kerjakan hari ini, prestasi baik yang kita kerjakan hari ini, jejak-jejak digital kebaikan kita hari ini, maka itulah yang nanti akan menemani perjalanan panjang kita sebelum kita sampai di keabadian kita. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang hadir, maka lanjut kita bicara tentang ini, ada lebih lanjut Imam Hasan Al-Basri mengatakan tentang rezeki. Itu kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meminta berdoa meminta ditambahkan rezeki. Tapi doa beliau adalah meminta diberi keberkahan dari rezeki yang diterimanya. Jadi Faifan, kalau bisa kan kita minta rezeki ini kan rezeki yang pas-pas saja lah ya. Pas kita cukup, mau beli mobil Pajero baru ada. Cukup. Pas kita mau kemudian pergi umroh ada uangnya gitu. Jadi pas-pas aja lah kita minta gitu. Enggak usah terlalu banyak, kalau banyak benar nanti payah pula kita ngabisinnya gitu. Tapi pas dan berkah, itulah hal-hal yang menarik untuk kita coba kuatkan. Tak akan mati seorang anak Adam kecuali telah habis rezekinya, kata beliau. Jadi inilah sebuah keyakinan kita, betapa mungkin dalam usaha kadang-kadang kita belum berhasil. Dalam ikhtiar kita belum berhasil. Gitu. Tapi yakinlah, ini adalah kalimat yang luar biasa dari para ulama, para orang-orang soleh, betapa memang kita akan diberikan rezeki sesuai dengan rezeki yang lain diberikan juga kepada orang lain. Nah, Imam Hasan Al-Basri lebih lanjut, pernah satu hari beliau sedang jalan-jalan nih, sedang jalan-jalan dengan keledai beliau, menunggang keledai kecil beliau. Nah, tiba-tiba beliau di-stop oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi ini kemudian mengatakan seperti ini, "Ya Syekh, saya heran melihat Anda ini. Anda ini memakai pakaian jelek, lebih jelek dibanding pakaian saya. Kuda tunggangan Anda, keledai tunggangan Anda lebih jelek dari kuda dan keledai tunggangan saya. Tapi kok Anda tidak pernah saya lihat bermuram durja? Saya tidak pernah melihat Anda kehilangan senyum. Saya tidak pernah melihat Anda bermuka masam." Nah, ini kalimat beliau nih. "Aku merasa tenang dalam berikhtiar karena aku yakin rezekiku tak akan diambil oleh orang lain." Ini yang menarik gitu. Sehingga kemudian tidak perlu sikut kanan, sikut kiri gitu. Untuk kemudian menjatuhkan orang agar kita mendapatkan sesuatu,
atau juga mencari muka, menjilat segala macam dan seterusnya, atau kemudian membuli dan seterusnya, mengkambing hitamkan seseorang dan seterusnya, karena dia yakin gitu bahwasanya rezekinya tidak akan diambil oleh orang lain. Nah, ini yang menarik dari para ulama-ulama luar biasa yang mereka produktif benar dalam hidupnya. Karena bicara tentang ulama ini, mereka bukan saja pakar hadis, Quran, tapi mereka ada juga yang dulu ahli dalam ilmu pengetahuan. Bacalah orang-orang ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu. Mereka pakar dalam banyak hal. Karena berkah kemudian hidup mereka. Berkah kemudian usia mereka, dan seterusnya. Baik. Nah, jadi bicara tentang filosofi yang disampaikan oleh Pak Dr. Dayat tadi tentang nilai dari Bung Hatta, bicara tentang integritas, tentang kejujuran, maka ini perlu kita kuatkan, perlu kita sadari, integritaslah yang membuat seseorang menjadi lebih berharga di mata yang lain. Dan ini terbukti bukan saja bagi Islam ya, di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat seperti penelitian dari Posner tadi. Seperti kemudian kajian dari guru pemimpin dunia John C. Maxwell. Seperti hasil penelitian dari James Collins dengan yang dia kemudian kuatkan dalam bukunya Good to Great. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya bagaimana memang kejujurannya adalah hal yang paling luar biasa, yang paling kemudian branding, selling yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk kemudian kita bisa berkarya lebih luar biasa setelah ini, dimanapun kita, atas lepas dari kampus, atau dimanapun kelak kita kemudian bertugas, bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, nah, teman-teman, para mahasiswa, lebih lanjut kemudian Imam Hasan menyampaikan tentang hubungan antara kerja dan ikhlas. Apa itu ikhlas? Bekerjalah dengan ikhlas, sering kita dengar, tapi apa benar ikhlas itu? Nah, yang perlu kita pahami adalah ikhlas atau tak ikhlas, kan kita harus bekerja nih. Mau ikhlas, mau kagak ikhlas kayak gitu, mau ikhlas kayak yang jelas kita harus bekerja gitu. Nah, sewaktu kemudian kita tidak ikhlas, dunia belum tentu dapat, akhirat apalagi. Nah, sementara kalau kita dalam tanda kutip, kita paksa diri kita untuk ikhlas dalam bekerja, ya, yang pertama dapat adalah akhirat. Insya Allah sudah dapat. Karena kita melandaskan atas kemudian ibadah dan seterusnya. Dunia mudah-mudahan sejalan dengan itu. Karena Allah berfirman dalam sebuah ayatnya, وَبْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kejarlah olehmu nikmat akhirat, tapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Nah, artinya apa? Ini hal-hal yang kemudian akan semakin menguatkan kita. Betapa kalau orientasi kita dialas dengan orientasi ukhrawi, maka insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau salah balik dia, terbalik dia, maka belum tentu yang namanya ukhrawi tadi dapat, dunia apalagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau mungkin dunia dapat, tapi mungkin ukhrawinya tertinggal, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, para mahasiswa, sepertinya waktunya tinggal 4 menit lagi ya, saya percepat saja ya. Nah, 4 menit lagi. Nah, untuk itu, maka mari semakin kita sadari betapa dengan kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka kita akan semakin disadarkan betapa memang kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya mohon maaf nih Pak Ivan, tadi saya dengar itu karakter Bung Hatta itu yang kita buat di apa yang kita sampaikan di masa jujur, santun, disiplin gitu ya. Iya. Nah, ini saya kemudian searching di Google, ternyata dapatnya ini mungkin bahasa lainnya barangkali ya, dari yayasan Bung Hatta. Itu nilai-nilai luhur Bung Hatta itu cerdas, kompeten, berkarakter, memiliki nilai. Ada, Pak, iya. Ya. Betul ya? Ya, karakternya bukan hanya tiga itu aja, Pak. Oh, banyak enggak. Termasuk religius banyak, tapi memang nggak semua katarsis ditampilkan, jadi tiga itu yang ditonjolkan, tapi memang banyak Pak, ada berapa itu? Oke, baik, alhamdulillah. Saya takut salah, saya kutip ini sebetulnya gitu, tapi ternyata betul ya. Nah, ternyata banyak nilai luhur dari Bung Hatta yang tadi sudah disampaikan juga oleh moderator dan seterusnya, dan ini sebahagiannya yang saya kutip dari yayasan Bung Hatta apa tuh? Saya coba searching tadi di Google. Cerdas, kompeten, berkarakter, dan memiliki nilai kebangsaan, termasuk kemudian jujur, santun, disiplin, dan segala macam, dan seterusnya. Nah, inilah hal-hal yang saya ingin sampaikan, betapa memang bicara tentang productivity, bicara tentang kesuksesan, bicara tentang hal-hal yang luar biasa, mari kita terakhir, saya ingin kutip, ingin sampaikan kata-kata dari Ali bin Abi Thalib ini. Beliau mengatakan, kesuksesan hanya akan, yang pertama, diinspirasi oleh mereka yang bervisi, dimiliki oleh mereka yang berkeyakinan mendalam, dilaksanakan oleh mereka yang ikhlas, dimulai oleh mereka yang cerdas, dimenangkan oleh mereka yang berani,
dipelihara oleh mereka yang sehat dan kuat, digerakkan oleh mereka yang termotivasi, diraih dengan perencanaan yang matang, dan dihasilkan oleh kerjasama tim yang solid. Nah, ini kalimat dari Ali bin Abi Thalib, dan saya ingin menyampaikan sebagai bahagian dari paparan akhir saya tentang productivity hack ini, bagaimana memang kita sebagai seorang mahasiswa, hari ini kita perlu merancang visi masa depan kita. Kalau kita belum punya misi apa visi masa depan kita, tujuan hidup kita, saya sarankan buatlah apa betul yang ingin kita dapatkan di dunia ini. Apa betul yang ingin kita dapatkan di kampus Bung Hatta hari ini. Apa betul yang kita ingin dapatkan 10 tahun yang akan datang. Apa betul dan lain-lain dan seterusnya. Kita buat seperti itu sehingga memang kita sedang membuat proposal kita kepada sang pencipta kita. Nah, sehingga kemudian mari kita kemudian melakukannya dengan usaha yang maksimal, melakukan sunatullahnya bekerja, visi tadi yang sudah dituliskan tadi, yang sudah dibuat tadi, kita step-stepnya kita jalanin bagaimana untuk mendapatkannya, bukan kemudian tertidur setelah dibuat visi tadi. Nah, dikerjakan dan dipelihara dengan baik, tetap kemudian dikuatkan motivasi kita, dan kemudian dibuat perencanaannya dan seterusnya. Dan terakhir, bagaimana kita tidak bisa sendiri untuk mencapai, mewujudkan visi kita. Tidak bisa sendiri untuk mewujudkan sukses kita. Kita butuh teman. Kita butuh orang lain. Ada sebuah kalimat menarik, tagar hari ini, antara collapse dan collapse. Gitu. Not collapse, collapse. Gitu. Kalau kita tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama dengan orang lain untuk sukses, maka kita akan collapse, kita akan jatuh, dan seterusnya. Baik, barangkali itu yang ingin saya sampaikan, Pak Ivan, Pak kita semua, barangkali sebagai pengantar, kalau ada diskusi silakan, dan kalau ada tambahan dari para ibu bapak dosen yang hadir, silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya, tapi mungkin hanya untuk dua pertanyaan nanti dijawab oleh beliau. Silakan dua pertanyaan. Terkait apapun itu, materi boleh atau mungkin di luar materi juga boleh. Silakan. Yang berani tampil bicara langsung, boleh raise hand atau chat juga boleh. Silakan. Ada yang raise hand belum? Oke, Husnul Hulki, satu. Ada yang lain? Dua orang saja. Bentar, satu lagi. Satu dulu. Oke, silakan Husnul Hulki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berbicara mengenai pondasi, bagaimana cara kita supaya pondasi yang kita terapkan di dalam diri kita itu bisa mengarungi kehidupan ke depannya, Pak. Bagaimana supaya pondasi itu kuat, Pak, dalam mengarungi kehidupan gitu, Pak? Oke, berarti kehidupannya satu ya. Kalau kehidupan tuh banyak kehidupannya tuh. Kehidupan di dunia gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Pal. Siap. Baik, makasih Husnul Mulki. Sudah mencoba menguatkan kita dengan pertanyaan beliau tadi. Jadi bagaimana cara memperkuat, bagaimana agar pondasi kita ini kokoh, gitu. Pondasi spiritual kita ini kokoh, sehingga memang kita bisa menjalani hidup kita di dunia ini dengan sukses, dengan selamat, dan seterusnya. Barangkali seperti itu ya, Sunil ya. Oke, baik. Maka memang berbicara tentang ini, ya. Di belakang saya itu ada kapal yang sedang berlayar. Nah, ternyata sewaktu ada sebuah pelajaran dari seorang nahkoda, seorang pelaut, katakanlah seperti itu. Nah, ini dalam sebuah badai, menghadapi sebuah badai dalam itu ibarat sebuah kehidupan ya, sebuah badai katanya. Maka ada dua hal yang mesti dipunyai atau dimiliki agar kita selamat dalam perjalanan tadi. Nah, ini mungkin bisa dikonotasikan dengan kehidupan kita di dunia. Apa kata beliau? Yang pertama, kita mesti memiliki kompas. Yang kedua, pastikan mesin kapal tetap hidup. Jadi agar kita selamat dalam badai tadi katanya, yang pertama harus ada pemandu kita untuk kemudian arahnya membawa arah kita mau kemana, menuju kemana. Kompas itu.
Nah, buat kita sebagai seorang muslim, nah mohon maaf kalau ada yang non muslim yang hadir, buat kita sebagai seorang muslim, kompas kita kan sudah jelasin Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah ada kompas kita yang sangat jelas yang akan memandu kehidupan kita. Nah, kenapa ada yang terombang-ambing, ada yang kemudian istilahnya galau dalam hidupnya? Karena memang kompasnya tadi tidak dipakai. Kompasnya tadi tidak digunakan. Sehingga kemudian kegalauan tadi menyapa, juga kemudian hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya, kemudian banyak hal-hal yang tidak memberdayakan dirinya secara pribadi. Nah, ada seorang seorang di tahun 60-an, gitu, ada sebuah fenomena yang terjadi di dunia Islam. Waktu itu kan kita masih apa istilahnya dunia ini dunia Islam baru selesai dari yang namanya penjajahan, terutama sekali dunia ketiga termasuk Indonesia baru saja merdeka, sehingga ada banyak kelemahan, banyak hal-hal yang kemudian sepertinya tidak seperti akan Allah berfirman dalam sebuah ayat tuh dalam Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, kata Allah kepada kita, ya ukhrijat linnas ta'muru nabil abad, seterusnya. Allah berfirman dalam Ali Imran 110, kamu itu adalah umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada manusia. Artinya apa? Allah sendiri mengatakan kita adalah umat yang terbaik. Tapi di tahun-tahun itu, di awal-awal kemerdekaan kita, di periode itu, orang-orang di banyak tempat, di banyak negara, yang namanya umat Islam di banyak negara, di banyak tempat itu terpuruk secara ekonomi, terpuruk secara moral, terpuruk dalam banyak hal. Kok sepertinya tidak sesuai dengan yang namanya ayat ini kok? Di mana hebatnya umat Islam gitu? Di mana khairul ummah itu di mana gitu? Sehingga ada seorang ulama dari Indonesia, dari Borneo, dari Kalimantan itu berkirim surat kepada seorang mufti Mesir yang bernama Syakib Arslan. Apa kata beliau? Ya Syekh, kenapa umat Islam hari ini mundur dan kenapa umat di luar Islam itu maju? Syekh Syakib Arslan itu kemudian mengeluarkan jawabannya, dan itu ada sebuah buku yang persis seperti itu, judul bukunya, tapi mungkin akan sulit ditemukan, silakan di-googling saja nanti buku judulnya itu. Umat Islam mundur dan umat di luar Islam itu maju karena mereka sama-sama meninggalkan ajaran agamanya. Sama-sama meninggalkan kompas mereka. Sama-sama tak mempergunakan kompas yang sudah mereka miliki. Umat Islam di periode-periode dahulu mereka maju, berkembang, banyak kemudian kehebatan-kehebatan penemuan-penemuan besar dihasilkan oleh umat Islam di abad ke-7 sampai abad ke-12. Nah, tapi kemudian setelah itu kemudian mundur, tidak lagi ada yang namanya umat Islam yang peraih Nobel, tidak ada lagi kemudian umat Islam yang kemudian memunculkan penemuan baru dan seterusnya sampai kemudian fenomena-fenomena tadi terjadi. Nah, dan pada abad ke-11 itulah orang-orang di luar Islam, orang-orang barat Eropa kemudian meninggalkan ajaran agama mereka, Renaissance dan seterusnya, sampai kemudian mereka menemukan kegemilangan belajar dari umat Islam di Andalusia dan seterusnya, sampai hari ini mereka maju. Kuncinya kata Syekh Syakib Arslan, karena sama-sama meninggalkan ajaran agamanya. Nah, jadi artinya saya sarankan agar kita kemudian bisa kemudian selamat ini, mari kita gunakan kompas kita. Mari kita pakai, kita buka kembali Quran dan Sunnah kita. Sehingga ini sebagai guiding kita dalam menjalani hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, agar selamat dari badai tadi kata Sang Nahkoda adalah pastikan kapal kita tetap mesinnya hidup. Artinya bagaimana keimanan ini harus tetap menyala. Maka saya sepakat dengan salah seorang yang seorang ulama pernah mengatakan, kalau umpamanya kita sedang dalam keadaan maksiat, dalam keadaan belum mampu beriman dengan baik, belum mampu kemudian mengerjakan banyak ibadah secara baik, tolong dipastikan kita tetap mengerjakan, minimal mengerjakan sholat saja. Nah, itulah yang sebagai garansi nanti untuk bisa kita perlahan-lahan mudah-mudahan kita kemudian bangkit kembali dan kita bisa beribadah dengan luar biasa dan mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, dan sehingga memang kita sebagai pribadi akan menjadi kuntum khaira ummah dan Islam akan kembali menerangi dunia ini dengan cahayanya dan seterusnya. Barangkali itu Pak Ivan yang bisa saya sampaikan, Senil juga ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya rasa oke. Mungkin cukup untuk pertemuan ini, kita minta closing statement terakhir Pak, baik itu advice ataupun kata-kata yang menurut penting untuk kami sebagai generasi muda. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Ivan. Saya cuma ingin menyampaikan terakhir
bagaimana kita sebagai generasi muda hari ini, bagaimana kita sebagai manusia yang hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk berkarya besar, mari kita hubungkan apa yang sedang kita lakukan ini dengan sebuah hari di mana pada masa itu mulut ditutup, tangan serta kaki kita dengan akan berkata dengan penuh kejujuran tentang apa yang sudah kita lakukan. Sehingga dengan ini kita akan terguiding, kita akan terbantu, kita akan terjaga dari melakukan hal-hal yang membuat nanti murka sang pencipta kita. Dan saya yakin dan percaya ini bisa kita lakukan dengan cara-cara yang mudah dan kita bisa melakukannya sekarang. Dan kita bisa melakukannya di mana saja dan kita bisa melakukannya dengan sendiri, dengan bersama, dan seterusnya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan Pak Ivan dan kita semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau sekiranya ada yang salah dalam penyampaian saya tadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pau. Sebelum beliau apa? Mohon bantuan Pak Budi untuk di-capture Pak, difoto dulu, di screenshot untuk pertemuan kita. Silakan Pak Budi sebelum nanti saya pandu materi selanjutnya. Baik, baik. Terima kasih Pak Ivan. Okay. Mohon izin Pak Yus, Pak Ivan juga ada hadir kita Pak Firdaus. Koordinator Pendidikan Karakter atau Pendikar Universitas Bung Hatta. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Firdaus. Kita kencur ya. Pak Hidayat masih kita cek dulu bentar. Saya pin, izin pin. Pak Hidayat, Pak Wakil Rektor 3. Salam. Oke. Okay. Nah, sementara ini aja tuh cukup. Okay, saya mempin diri sendiri deh. Alia juga masuk, gak apa-apa. Oke, sementara ini dulu. Silakan, siap-siap. Berikan senyuman terbaik. Senyum manis. Boleh sambil begini juga, tidak apa-apa. Kasih jempol atau ini. Salam ya. Oke, siap. Dengan maju ya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Oke, sebentar saya save dulu di chat untuk ngecek juga kondisi gambarnya bagus ya. Oke, bagus. Baik, untuk halaman selanjutnya saya coba setting ke gallery view. Ada Nela Turidati sudah aktif, Gun Aljali, Delila Sari Dwi Putri. Delila, silakan aktifkan kamera. Ada Helsa Sepri Jamal, silakan aktifkan kamera. Revalis Alia Putri, silakan aktifkan kamera. Di halaman pertama ya. Oke, hitungan maju satu, ada juga Pak Yus sama dan yang lain. Oke, hitungan satu, dua, tiga ya. Satu. Dua. Oke, sebentar. Halaman kedua, terakhir ya. Ini banyak halaman, ada delapan. Halaman kedua ada Aulia, ya. Aulia sudah aktif kameranya. Ezalika, Yukem 4, Miko. Miko silakan aktifkan kamera. Oke, okay, tanpa nunggu lama saya screenshot 1, 2, 3 ya. Oke. Okay. Cindy Wirda Afriani silakan aktifkan kamera. Sasri Egamai Putra Putri ya, sorry. Oke. Okay. Tanpa nunggu waktu lama saya screenshot. Hitungan maju 1 2 3. Oke. Okay. Oke. Okay. Halaman selanjutnya tidak akan di screenshot ya, sudah di screenshot tadi sebelumnya. Oke, okay, baik, terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan ke Pak Ivan. Makasih okay, Pak. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Pal ya, memberikan kesempatan pada kami menerima ilmu sharing. Silakan Pak Hidayat, Pak Firdaus pada kala sebelum Pak Pal nanti mungkin ada kegiatan lain. Izin berarti saya ya Pak Ivan ya Pak Dokter. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, next pertemuan sebelum absensi. Alhamdulillah tadi telah dikonfirmasi oleh Pak Budi. Nanti mungkin disampaikan juga oleh beliau atau saya. Kita materi sosialisasi unit kegiatan mahasiswa 1 UKM ada 15 menit. Mungkin penampilan video 8 menit, presentasi 6 menit. Jadi 1 UKM maksimal 15.
boleh kurang, tapi disarankan untuk tidak lebih, karena ada ke adik-adik kita sekarang yang sedikar mungkin mengikuti perkuliahan. Silakan kita tampil pertama, siapa ini? Udah di co-host kan Pak Budi ya, yang tampil baru satu, Wahyu Diansah. Wahyu Diansah, oke. Okay. Itu dulu yang standby ya. Silakan Wahyu. Doval belum ada ya, belum masuk. Doval. Belum ada ya. Wahyu silakan. Bisa dengar suara saya Wahyu? Ya bisa Pak. Oke, silakan tampilkan Wahyu sosialisasi PKM UKM kesenian. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ivan sebagai Kepala Kemahasiswaan, dan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kami saya kesempatan untuk mensosialisasikan UKM Kesenian Proklamator pada hari ini. Baik, sebelum itu saya izin men-share video tentang bagaimana keseruan kami di UKM Kesenian Proklamator untuk ditunjukkan kepada teman-teman. Ini buat BP 2019-2020 ya? Iya, 2021 ada, 2020 juga ada, untuk umum juga ada. Oh, iya. Berarti 2021 ya Pak? Boleh share itu ya Pak? Silakan, silakan. Udah jadi co-host kan? Bisa langsung di-share biasanya. Bisa Pak. Ya, silakan. Bentar ya, Pak. Ini yang bisa nge-share. Gimana, Wahyu? Agak sulit, Pak. Yang video kemarin dikasih sama Aul udah ada, Pak? Belum ada dikasih. Belum ada ya, Pak? Iya. Bentar, Pak. Pakai itu, pakai laptop Wahyu? Enggak Pak, kalau Wahyu pakai HP Pak. Oh bisa di share tuh. Bentar Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Kebetulan di sini. Sudah kelihatan Pak? Oke, kelihatan. Oke. Jelas. Program itu kalian lagi. Oke. Ini
Udah, Pak. Oke, mantap. Silakan, cukup ada video aja, kayak jelasin apa beberapa. Mungkin beberapa mungkin disampaikan. Tambahan sedikit, Pak, gitu. Sekarang ini untuk teman-teman 20 mungkin udah ada yang beberapa masuk ikut mendaftar di OR kemarin. Dan bagi teman-teman yang belum sempat, teman-teman boleh daftar nantinya di awal tahun atau di bulan-bulan Februari nantinya, karena di bulan-bulan Februari akan membuka OR lagi buat teman-teman 2020 dan 2021. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan sekarang sih, Pak, gitu. Oke, berarti Februari, Wahyu, ya. Februari ya untuk kawan-kawan ya, 2020 dan 2021. Iya, Pak. Oke, jadi silakan nanti kawan-kawan mahasiswa yang hadir, ada 188 sekarang, silakan tunggu Februari. Berarti untuk sekarang udah closing ya, Wahyu, ya? Udah, Pak. Udah closing, oh, Pak. Oke, oke. Dan memang 20 yang udah ada yang masuk gitu. Oh, oke. Okay. Dia memang untuk kawan-kawan sekalian di dari seluruh UKM memang open recruitment-nya beda-beda. Kayak kemarin kayak olahraga masih buka, kemudian WP juga masih, tapi udah ada yang closing. Nah, salah satu yang udah closing sekarang kesenian, dan mungkin ada beberapa UKM juga yang sudah closing, tapi nanti di awal tahun akan open recruitment kembali. Jadi akan melihat situasi dan kondisi. Jadi tidak perlu khawatir. Artinya UKM ini open untuk mengimprove soft skill dan kemampuan, atau yang hobi yang kesenian silakan masuk. Dan banyak kali, kalau nggak salah banyak cabang-cabangnya, Wahyu, ya. Cabang-cabangnya itu banyak sekali. Jadi bisa yang mungkin udah apa namanya mempunyai mungkin beatbox juga bisa, ya. Iya. Iya. Oke, selanjutnya kita mungkin nanti untuk tanya jawab kalau memang ada, kita selesaikan aja dulu UKM yang kedua. Diving udah ada, Pak Budi, masuk udah ke diving, Pak Budi? Coba kita cek dulu Doval, ya. Iya, Doval atau belum. Akunnya apa? Armiles. Oh, ada UKM diving, ada. Akunnya UKM diving, oh. Proklamator, Pak Budi. Iya, iya. Oke. Okay. Silakan UKM diving diberikan waktu maksimal 15 menit mau menampilkan video atau apa namanya informasi open recruitment dan terkait UKM diving. Silakan. Sebelumnya terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Dan di sini sebelumnya Mary mau izin ngasih tahu kalau ketua itu menyampaikan permohonan maaf ketua itu tidak bisa hadir di pendikar ini, jadi digantikan oleh Mary, Pak.
Nah, itu sudah tampil tadi, Pak? Sudah. Tadi sudah tampil, tapi dikeluarin. Sebenarnya kawan-kawan bisa melihat video dari beberapa kegiatan UKMD Proklamator. Gue ditemenin sama teman-teman diver dari Universitas Bung Hatta nih guys. Mereka udah hafal banget kayaknya tiap senti dari kawasan di sini. Nah, ini kita kami akan menyelam sampai kedalaman kurang lebih 25 meter. Spotnya adalah berupa wall karang yang tepat berada di bawah seronjong ketek. My trip, my adventure. Mungkin itu sedikit penampilan video dan pengenalan dari UKM Diving Proklamator. Mungkin Mary mau menjelaskan sedikit tentang yang pertama itu kita mengulik sedikit sejarah dari UKM Diving Proklamator ini, di mana dulu sebelumnya UKM ini bernama Bung Hatta Diving Club atau BHDC, di mana ini sebelumnya itu berada di bawah subunit UKM Olahraga. Namun pada tahun 1999 sampai 2000 itu diadakan rapat senat mahasiswa di Padang Besi yang akhirnya menghasilkan itu dirubah nama dari BHDC menjadi UKM Diving Proklamator, yaitu pada tanggal 1 September 2000. Kawan-kawan, UKM Diving Proklamator ini merupakan unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas yang bergerak di bidang penyelaman atau di bahari. Dan UKM Diving Proklamator merupakan satu-satunya unit kegiatan mahasiswa yang sudah berada di bawah naungan universitas di Sumatera. Yang untuk mungkin kawan-kawan yang klub selam diving lainnya itu masih berada di bawah fakultas. Begitu. Selanjutnya itu selain melakukan kegiatan penyelaman, kita juga bergerak di bidang bahari seperti untuk melakukan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, penanaman bibit pohon, dan transplantasi terumbu karang atau lamun. Di UKM Diving sendiri itu ada dua jenis kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu ada kegiatan wajib, di mana di kegiatan wajib ini ada namanya pradiklat dan diklat. Nah, jadi nanti setelah jika kawan-kawan bergabung di UKM Diving Proklamator, setelah kawan-kawan ikut open recruitment itu kita akan kawan-kawan akan menempuh dua pelatihan. Yang pertama itu ada pradiklat dan yang kedua diklat. Dan di sana akan ada yang namanya PAP, LKK dan LPT. PAP itu pendidikan akademik penyelaman, LKK latihan keterampilan kolam, dan LPT latihan perairan terbuka.
setelah kawan-kawan diberi materi dan praktek di kolam, kawan-kawan akan diberi ujian. PAP itu tentang akademiknya, LKK kita ujian di kolam, dan setelah lulus di sana kita akan ke alam terbuka, itu di laut. Selanjutnya itu ada kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan ini merupakan kegiatan yang di lingkungan, lebih ke bahari seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya di pengabdian masyarakat dan di lingkungan itu seperti yang penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, dan kita juga akan ada mengedukasi anak-anak di sekitaran pesisir, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu mungkin kawan-kawan, seperti yang kawan-kawan lihat tadi itu, kita juga udah pernah beberapa kali diliput oleh di TV, stasiun TV nasional, seperti yang tadi ada di My Trip My Adventure. Jadi kawan-kawan nggak perlu lagi dengan kualitas UKM kita begitu. Dan untuk informasi juga bagi kawan-kawan, di diving ini bisa kawan-kawan jadikan itu nanti pilihan kedua ketika kita mencari pekerjaan, karena di sini merupakan adalah sebuah soft skill. Itu dibuktikan dengan ada beberapa senior dari UKM Diving Proklamator yang sudah bekerja di bidang penyelaman, dan salah satunya itu ada Bang Ade Nirwansyah, itu beliau bekerja di Bali. Mungkin itu dan informasi sedikit bagi kawan-kawan. Untuk open recruitment itu kita juga sama seperti UKM Kesenian tadi, kita udah tutup untuk saat ini. Mungkin nanti kawan-kawan bisa untuk melihat informasi lebih lanjut, boleh follow IG UKM kita, UKM Diving Proklamator. Di sana kawan-kawan boleh bertanya dan menghubungi kontak person yang ada di bio Instagram kita. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kesenian sama diving bisa di-share link Instagram, Facebook terkait kesenian dan diving. Bisa Wahyu dan camping? Bisa aja sekarang di chat supaya nanti dibaca sama adik-adik, sama kawan-kawan mahasiswa. Yeah, mungkin Instagram atau Facebook atau Twitter atau ya medsos lainnya yang bisa di apa namanya mencari informasi mengenai UKM kesenian dan diving. Oke. Okay. Saya cukup untuk sebagai moderator, nanti kita tunggu kawan-kawan link dari kakak dan abang kita mengenai UKM kesenian dan diving. Langsung dikembalikan oleh Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, sama-sama Pak Ivan. Oke, okay, terima kasih banyak. Alhamdulillah materinya sudah tersampaikan semuanya ya. Terima kasih Mary ya. Juga tadi ada siapa? Wahyu ya? Wahyu. Oh, Mary ya. Mary dan Wahyu. Mary dan Wahyu. Oke, okay, terima kasih. Baik, nanti link untuk sosial media UKM masing-masing silakan diketikkan di chat ya. Atau mungkin bisa disampaikan juga di Telegram nanti selain di chat, jadi supaya tidak hilang. Nah, untuk diving ada ya UKM Diving Proklamator UBH. Oh, itu. Username-nya UKM Diving Proklamator UBH. Iya, betul. Searching. Atau diklik saja link situ, nanti redirect ke Instagram-nya ya. Juga untuk yang apa tadi ya, kesenian ya? Iya Pak, bentar Pak. Oke, okay. Tadi saya agak ingin pas yang bawa gitar tuh. Oh, jadi Pak Budi mempunyai kemampuan terpendam berarti ini diam-diam. Adalah sedikit ya, dulu suka main, suka ini juga. Biasanya orang-orang yang jawab sedikit itu expert biasanya Pak. Senang aja Pak. Mau ngejam gitu Pak. Baik. Saya akapela aja Pak. Akapela. Ya, silakan adik-adik mahasiswa yang memiliki minat ya. Di follow saja Instagramnya UKM Diving Proklamator yang suka menyelam, berenang. Kalau yang kesenian loh. UKM Kesenian Proklamator itu username-nya ya. Bisa iya, di-searching. Bisa di-searching nanti, Pak. Kalau diving, UKM Diving Proklamator UBH. Pakai UBH. Kalau kesenian, UKM Kesenian Proklamator. Iya, Pak. Oke, mudah diingat ya. UKM Kesenian Proklamator, UKM Diving Proklamator UBH. Oke. Kita share juga passcode ya. Saya copy paste aja.
Oke, silakan diuji coba, kita tunggu. Kalau satu sukses, dipastikan semuanya bisa ya. Kodenya NCRTAA. NCRTAA. Double A ya. Silakan diuji coba di portal. Silakan direspon lewat chat. Sukses atau enggak? Kalau sukses, oke, alhamdulillah nanti kita tutup pendekar hari ini. Sukses, alhamdulillah. Revalis, makasih. Revalis, Alia Putri, Akbar Mursalin. Oke, kalau sukses berarti bisa ya dimasukkan presensinya. Oke, makasih Retno Hidayatil Alia. Oke, Alia makasih ya. Baik, untuk pendekar hari ini kita tutup ya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbal Alamin. Doa penutup, subhanallahi Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa di Jumat pekan depan ya, tanggal 26 November dengan narasumber yang berbeda, yang luar biasa tentunya nanti ya. Kita akan share link-nya, undangannya di Telegram. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dwi Dayanti. Siap. Oke, kita tutup ya. Close saja Zoom-nya. And meeting for all ya, hitungan maju 1, 2, 3. Kita tutup 1, 2, 3. Makasih ya. Makasih ya. Bapak. Sama-sama. Makasih Pak.